Kalau sehari mas bisa menghabiskan berapa kilo alpukat nih mas? Ini kalau sehari minimal itu 50 kilo alpukat. 50 kilo alpukat itu berapa cup jadinya mas? 50 kilo itu jadinya 100 cup. 100 cup? Iya 100. Terjangkau ya mas ya, murah ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, toppingnya ini sangat banyak ya. Kasih apa mas ini? Sirup ini. Sirup rasa apa? Strawberry? Strawberry. Spesial di sini apa mas? Oh di sini yang varian spesial tuh ada original de Sultan, ada Oreo de Sultan, vanilla de Sultan, sama cheese, dan coco cream de Sultan. Oke murah-murah ya mas, 10 ribuan ya. Murah, oke murah. Buatin semua ya mas buat saya ya. Iya. Oke teman-teman habis ini akan kita intip cara pembuatannya. Lah mas David ini sendiri buka jam berapa mas David? Ini De Sultan buka dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Oke, biasanya mas, per hari itu habis berapa cup? Itu per hari di sini rata-rata minimal itu 100 cup. 100 cup? Iya, 100 berarti cup. Omsetnya kalau sehari 100 cup, satunya 10 ribu, 1 juta lebih ya mas? Iya. Oke, semoga nanti habis di-upload tambah laris ya mas ya. Amin. Oke, langsung aja teman-teman kita intip cara pembuatannya. Ini kasih es batu. Dikasih es serut ya mas ya? Iya ini es serut. Di sini kasih Milo. Ini yang original nih mas ya? Ini yang original. Udah ada Milonya berarti? Udah. Habis kasih Milo, kasih es SKM coklat ya mas ya itu ya, mas ya. Ini SKM coklat. Berarti tanpa air sama sekali ya mas tanpa ya ini. Tanpa air sama sekali. Satu cup kayak gini harganya berapa mas? Harganya kalau original ini 10.000 rupiah. Murah teman-teman. Oke bentuknya kayak gini teman-teman. Satu cup kayak gini harganya 10.000 rupiah. Murah teman-teman ya. Oke tanpa air sekali. Sekarang bikin yang varian apa ini mas? Ini yang Oreo. Oreo. Kalau Oreo harganya berapa?
Harganya 12.000 aja. Rp20 pot Rp2.000 aja Mas ya. Iya. Tetap dikasih Milo sih Mas ya? Iya, tetap dikasih Milo. Semua itu dikasih Milo. Milo semua, terus toppingnya Oreo gitu Mas? Iya. KM dulu. Biar tambah mantep ya Mas ya. Tambah mantep. Satu cup kayak gini harganya berapa Mas? Ini cuma 12.000 aja. Murah teman-teman. Buat apa Mas ini? Mas? Ini yang ketiga buat cheese aja. Cheese. Apokat cheese keju ya Mas ya? Iya. Kejunya melimpah ya Mas ya. Iya. Yeah. Satu cup kayak gini berapa Mas harganya Mas? Ini cuman sama kan. 12.000. 12.000 ya. Murah ya Mas ya. Masih untung Mas ini Mas. Masih untung. Masih untung ya Mas ya. Ini. Ini yang keempat ya Mas ya. Yeah. Ini buat rasa apa Mas? Apokat rasa apa Mas? Alpukat koko krim. Coco krim ya Mas ya? Iya. Jadi semua varian pakai Milo semua Mas ya? Iya, semua varian tuh pakai Milo semua. Ini masalah topping nggak pelit ya Mas ya? Bener. Oke teman-teman, bisa dilihat sendiri dengan harga 10-12.000 udah dapat topping yang melimpah ya Mas ya? Iya. Dikasih apa Mas itu Mas? Koko krim. Satu cup kayak gini harganya berapa Mas? Kalau cup segini harganya 14.000 aja. Terjangkau teman-teman. Murah ya Mas ya? Iya, murah sekali.
ya Mas ya. Ya. Ini buat alpukat rasa apa Mas? Ini alpukat vanilla cream. Vanilla cream ya Mas ya. Varian vanilla ini juga 14.000 ya Mas? Iya sama ini, 14.000 rupiah aja. Terjangkau ya Mas ya, murah ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, toppingnya ini sangat banyak ya. Ada avokat, ada Milo, terus dikasih krim sama Mrs juga ya Mas ya? Iya sama Mrs. Kasih apa Mas ini? Sirup ini. Sirup rasa apa? Strawberry? Strawberry. Satu cup kayak gini berapa Mas harganya? 14.000 aja. Murah teman-teman.